Tesla bakal mengejutkan industri smartphone dengan meluncurkan Model P yang dibekali deretan fitur super canggih. Rumor peluncuran smartphone ini berhembus kencang saat mulai beredar di dunia maya. Bukan pertama kali Tesla meluncurkan produk di luar mobil listrik. Sebelumnya, perusahaan besutan Elon Musk ini membuat ATV dengan nama Cyberquad sebagai produk komplementer Tesla Cybertruck. Elon Musk berencana menyandingkan Tesla Model P dengan produk flagship, seperti iPhone 13 atau Samsung Galaxy S21. Smartphone ini dibekali dengan kuat kamera dengan kamera utama 108 megapiksel. Dapur pacu Tesla Model P. Tesla Model P mengusung dapur pacu chip Snapdragon 898 SoC, dan memiliki kapasitas memori hingga 2 terabyte. Istimewanya, Model P dapat terhubung dengan satelit Starlink milik SpaceX, dapat mengisi daya lewat sinar matahari, serta memiliki lapisan bodi yang dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Tesla Model P juga dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi dan teknologi 5G. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan disematkan teknologi Neural Link Connection. Fitur ini dapat menghubungkan dan mengirimkan informasi antara otak pemiliknya dengan smartphone. Kecanggihan Tesla Model P bakal merubah lanskap persaingan industri gawai ke depannya. Kabarnya, Model P akan diluncurkan pada akhir tahun 2021. Tetapi, seperti yang kita ketahui, 2021 hanya tersisa beberapa minggu saja dan sampai saat ini, sosok smartphone tersebut masih belum terlihat di pasaran. Model P didesain oleh Martin Hajek dengan siluet curvy yang terinspirasi pada mobil Tesla. Pada bagian kamera depan menyerupai grille depan Tesla Model S dan X.